Beredar video menunjukkan seorang perempuan terluka hingga berdarah-darah. Rekamannya diunggah akun Instagram @andreli48 pada Senin 17 Januari 2022. Sebelumnya, beredar kabar pedagang perempuan itu terluka setelah cekcok dengan debt collector. Korban mengaku dianiaya hingga mengalami luka di bagian dahi hingga mendapat 3 jahitan. Belakangan fakta baru terungkap. Berdasarkan informasi yang beredar, korban memiliki cicilan. Namun saat ditagih terjadilah cekcok. Korban sempat memukul helm kepada penagih, lalu korban didorong. Karena emosi, pedagang perempuan itu mengambil kursi dan hendak memukul penagih. Namun saat memegang kursi, kaki kursi tersebut mengenai dahi perempuan itu hingga berdarah. Keduanya pun dikabarkan telah berdamai. Lokasi peristiwa ini terjadi di Jalan Dharma Sabah, Bali.